Tes. Oh ya. Lo. Mampus. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke channel kami. Jadi hari ini kami nak buat video unboxing. Nak buat unboxing pun kami dah unbox. Sebab hari tu dah record tapi dah lama sampai barang ni. Jadi kami tunjuk balik je lah barang apa. So inilah barangnya. Barang pertama, bobin. Kami beli lama dah tapi kami macam tak ada masa satu. Dan video hari tu agak barai lah. Tak dengar apa semua. Lepas tu kami just secara umum je lah tunjuk barang yang kami beli ni. Tiga barang ni kami beli dari satu kedai nak jimat kos. Pertama bobin ni. Kalau tengok bobin ni, brand performance lah. Kalau tengok macam ni je lah barang dia. Dan kami pun tak tahu lagi pasang dia macam mana. Mungkin kena hantar kedai kot sebab nak kena angkat motor semua. So rupa dia macam ni je. Washer, bobin, so macam ni je. Ada tulisan performance. So macam ni je lah rupa dia. Kami takkan explain detail sangat sebab tujuan utama video kali ni adalah mengenai barang ni. So seterusnya adalah pedok ni. Pedok ni pun kami dah pasang siap sebelum ni, dia satu-satu. Kalau ada yang berminat tengok cara pasang dia, kami akan buat video asing lah dengan bobin ni. Video asing lah nanti. So, konten utama kita adalah mengenai produk ni. Seperti yang kita tahu, CBR250RR ni famous lah dengan stealth side mirror ni. Maknanya dia dua dalam satu. Selain side mirror, dia juga boleh dijadikan sebagai winglet. Nama dia yang selain daripada stealth side mirror pun, nama dia dipanggil winglet side mirror. Maknanya dia boleh membantu dalam downforce masa kita bawa motor laju. So kalau nak tahu berapa harga side mirror ni, boleh check link dekat bawah lah nanti description. Sebab kami tak ada nak mention sekarang. Orang rumah tengah record, nanti dia tahu lah berapa harga side mirror ni. Jadi tengok dekat link description. Jadi kita sambung mengenai produk kita. Tiba macam nak sponsor pula kan. Jadi masa nak beli dekat kedai ni, hampa kena pilih kod H03 eh. Baru dia side mirror ni untuk CBR250RR lah. Brand kena tengok Sam Speed. Memang brand lah, memang ada brand. Walaupun dia kopi ori, dia masih ada brand. Kalau nak beli stealth side mirror yang mahal 1000 lebih tu, tak mampulah kita. Kita pakai macam ni je lah. Dan kelebihan brand Sam Speed ni, bila pasang, kita tak perlu nak pasang riser. Riser tu pelapik antara motor kita dengan side mirror tu. Sebab tapak dia memang ngam-ngam, PNP je. Boleh pakai skru asal. Nanti kami tunjuk. So, mari kita tengok dalam dia macam mana. Jom. Okay. Side mirror dengan barang-barang tadi ni kami beli bulan 4 hari tu. Memang dah lama kami beli, duduk simpan je. Tak pasang-pasang. Jadi hari ni baru berkesempatan nak pasang. Jom kita tengok isi dalam dia. Itu dia barangnya. Dah berhabuk dah. So dia didatangkan dengan kanta ni. Maknanya kita boleh pasang nanti dekat cermin tu untuk nak tengok motor secara lebih dekat. Dengan 3M sekali dah tampal belakangnya. Maknanya nanti kita akan tampal di side mirror kita. Kalau nak tampal lah, tapi kami tak tampal lah kot. Tak tahu rasa macam tak cantik tu. Kita letak tepi yang ni. Okey. Mari kita tengok macam ini rupa dah. So jadi dia dibuat dari CNC. Dan atas ni memang ada lah brand Sam Speed. Kalau boleh dengar. Oh, habis jalur. CNC memang keras lah. Sebab ada yang dari siapa tu, produk yang 3D printed tu, yang tu plastik lah. Yang ni memang CNC. Keras eh. Side mirror dia macam ni. Lepas tu kalau nampak bawah ni akan ada dia tulis CBR250R. Dan boleh jadi side mirror ni boleh pasang dekat CBR250R. Dan dia tulis sini R, maknanya untuk kanan lah. So tu je kot untuk review. Dan kat sini ada lubang, kami tak pastilah. Tapi memang ada track lah dalam ni. Maknanya kita boleh pulas apa-apa ni. Ada something ni, tapi kita tak tahu ni. Takpelah yang tu, nanti kemudian lah. So tanpa berlengah lagi, jom kita pasang. Okay, alat yang diperlukan untuk tukar side mirror ni, insyaAllah ni je, kunci Allen. Dan saiz dia saiz 5. Okay, so let's go. Jadi benda pertama kita kena buat, buka side mirror asal. Jom. Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buka ini sikit. Ha, kalau hampa perasan, susah kan? Susah nak pusing sini.
Jadi trik dia, kita pulah cermin ni sampai macam ni. Ha. So senang. Pulah sini. Ha. Senang je ni. Tiba. Okey, masih buat. Wish. Kru berkarat guys. Aduh. Tak syok ni. Kena hujan apa. Aduh. Tak syok ni, tak syok ni. Ayah. Berkarat juga. So kru sebelah kiri berkarat ya guys. Aduh. Wish. Lawa juga kan kalau tak bubuh side mirror. Patut ada orang bubuh yang penutup side mirror tu je. Nampak lagi garang bila tak ada side mirror. Ha, tu dia barangnya. Memang plug and play ya guys. Lah. Kami baru ingat. Masa kami dapat motor ni, kami dapat sebelah je side mirror. Sebelah kanan. Sebab tu lah kot jadi berkarat ni. Masuk air kot sebelum tu. Aduh. Dah ambil ni just now. Macam-macam masalah. Lampa tengok. Skru panjang. Aduh, salah betul. Mungkin skru tu skru main tibai je kot. Tak tahu main dari mana skru tu. Main pasang je. Mungkin bukan skru asal CBR kot. Kenapa macam sempit lubang dia? Ada sedikit masalah ya guys. Lubang dia tak muat lah guys. Hai, macam mana? Ayuh, macam mana ni guys? A few moments later. So, track ni kita boleh paksa. Jadi dia agak ketat lah nanti. Tapi masih boleh paksa lah. Dan memang betul-betul PMP lah side mirror ni. Tak tipunya. Cuma masalah di sekarang side mirror belah kiri. Berkarat skru eh. Risaulah karat-karat ni. Nanti makan chassis semua. Tak syok lah dalam karat ni. Okay. Sebelah sini dia ketat sikit eh. Sebab lubang dia sempit. Okey, kelebihan side mirror ni lagi satu, kita boleh pusing sini. Jadi, kalau nak senang pusing sikit, ketatkan. Kalau tak nanti bergeser sini. Kami dah bergeser dah tadi. Ha, gitu. So, ketatkan. Okey, kita tarik depan sikit. Ha, kami bergeser dah tu. Tengok tu. Bergeser dah tadi. Habis. Pisang mat. Kita sambung ketatkan. So, insyaAllah ketat dah. Seterusnya, sebelah kiri pula. Okey, kami tunjuk baliklah rupa lubang dia. Okey, belah sini bulat. Yang bulat ni tak ada masalah. Yang panjang bujur ni, dia ketat sikit. Jadi, kita kena paksa sikit skru. Dan minta-minta tak rosaklah trik skru hampa. So, hampa letak je dulu sini. Sebab kita nak pulas dia punya side mirror ni ketat. Jadi, kita kena lekatkan dulu satu yang kat depan ni. Okey, dah ketat, kita bolehlah pulas sikit. Dah pulas, baru senang nak masuk skru satu lagi. Letak je dulu skru macam ni, lepas tu pulas slow-slow. Jangan lupa ketatkan ya. Okey, lepas tu kita betulkan balik. Ha, macam tu. So mudah sajalah pemasangan dia. Macam ni lah rupa dia. Kalau kita nak pakai sebagai side mirror, kita boleh adjust lah. Ha, kalau tak nak, kita jadikan dia sebagai winglet. Okey. Nanti kami tunjuklah feeling semasa riding motor ni bila pakai side mirror baru ni. Lagi satu pesanan penaja, hati-hatilah masa parking. Takut kena sebat dengan orang. Jadi sebelum parking tu, bismillah lah banyak-banyak. Okay, so kita sekarang akan buat test drive lah. Test drive lah. Kita nak try side mirror baru kita ni. Tengok function ke tak function. Sayang pula nak buka plastik.
sepertinya okey kot. Nanti kita tengok macam mana. Kita adjust balik. So let's go. Okay guys, so sekarang ni kita dalam cubaan menggunakan side mirror ni. Sepertinya tidak terlalu nampak. Memang untuk lawa je lah. Mungkin kita kena pandai adjust kot. Baru boleh pakai. Kita kena tarik sikit ke baru kita nampak angle yang betul. So kita on the way ke Pekan Pendang untuk test kita punya side mirror ni. Rasanya kita kena tarik jugalah plastik ni. Baru jelas. Kami tak buang kan, kami buang poket. Lagi satu, kami tak pakai sarung tangan ke apa ke, baju pun lengan pendek, pakai slipper semua saja, sebab bukan nak pergi jauh pun kan. Jadi macam ni je lah. Rasanya kena tarik side mirror ni baru nampak jelas. Okey. Sekali dengan itu, kami minta maaf sebab kata nak buat konten mengenai quick shifter, tapi kami sangat-sangatlah busy dengan masalah jari. Dia dah okey, surut bengkak semua, tapi 2-3 kali jugalah jumpa doktor. Ahad ni nak kena pergi jumpa balik. Minta-minta tu last lah pergi jumpa doktor. So memang kena tarik ni, angle tak cukup kan. Tapi bila kita tutup side mirror ni, lawa angle dia macam ni je. Jadi kita pakai skill toleh belakang jugalah untuk side mirror ni. Berbalik kepada topik quick shifter tu, nanti ada masa kami akan record balik buat quick shifter tu. Sebab banyak benda yang kita nak kena explain. Harap boleh bagi pencerahan lah dekat sahabat-sahabat kita. So side mirror ni kami boleh kata tak membantu sangat lah. Tapi okey, janji nampak smart. Smart tiba. So sementara tu kami bawa ampor pusing Pekan Pendang lah. Motor tu. Double line depan sekolah, jangan ikut kami eh, bawa pelan je eh. Nak hujan lah guys. Itulah, cuaca pun agak, cuaca pun tidak mengizinkan sangat. Setiap kali nak buat video, hari ni je cuaca elok sikit. Tu pun berpeluh-peluh tadi pasang side mirror. So kesimpulan dia, side mirror ni rupa 10/10. Functionality 5/10 kot. Kalau dekat tepi sana sikit kita nampak lah, tapi kalau betul-betul macam side mirror standard tu, bagi kami agak tak nampak lah.
sampai situ je video kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kerana subscribe itu gratis ya guys. Bantulah kami road to 1K. Share, share. Jangan lupa. Assalamualaikum.